Di video kali ini adalah pemasangan audio pada mobil Dina. Pertama adalah memasang kabel dari aki untuk strum utama power, dipasang dengan rapi, diikat dengan tali tis lewat sini. Untuk pemasangannya membutuhkan kabel sekitar 6 atau 7 meter karena pemasangannya ada di belakang jok, di belakang jok bagian penumpang untuk pemasangan powernya, dan nanti akan aman tanpa terganggu karena joknya sendiri menggunakan 4 baut. Untuk head unitnya kali ini adalah masih menggunakan head unit single tin biasa, dan subwoofernya menggunakan subwoofer 12 in power 4 channel. Nah, untuk single tin sudah terpasang single tin merek JVC, dan boxnya kita balik ya, yang atas kita balik ke bawah karena bagian dashboard bawahnya itu lebih sempit dibandingkan yang atas. Dan tidak lupa kita pasang plat bolong agar boxnya tidak lari ke depan. Dan beginilah hasilnya subwoofer 12 in pada mobil Dina, sangat rapi dan masih longgar untuk tempat kaki. Sangat rapi sekali subwoofer 12 in box standar, kaki masih longgar, kabel-kabel rapi di bawah karpet, power di belakang jok kemudi. Dan beginilah pemasangan sudah selesai. Untuk yang ingin pemasang bisa hubungi nomor di atas, dan kami bisa delivery pemasangan untuk area Batang, Pekalongan, dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.